praktikal yang sesuai dengan keadaan di mana ya kita berada pada hari ini. Ha, ini penting. Sebab itulah perbincangan tentang fiqh daulah, perbincangan tentang fiqh siasah ni penting kepada kita orang Islam. Dan para ulama mesti, ambo sebut ni para ulama sebab ambo bukan tok alim. Ambo beroyak boleh lah, tapi ambo bukan tok alim. Jadi kita minta orang-orang yang dipanggil sebagai ulama yang menguasai ilmu-ilmu dan turas Islam ni supaya demon ni boleh ke depan, boleh menggali khazanah-khazanah ilmu politik Islam yang ada dalam kitab, disaring, disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada dalam prinsip-prinsip yang tidak berubah. Prinsip ini tidak berubah dalam Islam ini, prinsip memang tidak berubah, tapi apa yang berubah ialah penghuraian kepada prinsip, kepada keadaan. Sebab ada boleh jadi sebahagian daripada benda-benda itu tidak boleh dilaksanakan. Contoh yang paling jelas yang ambo sebut dulu, ambo rasa ambo nak ulat, ialah kita tengok pentadbiran ataupun dasar ataupun pelaksanaan pentadbiran yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu banyak berbeza dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang paling jelas, yang paling jelas yang kalau kita baca dalam sejarah ialah pada zaman Nabi, Nabi memberi zakat, sebahagian daripada zakat ni kepada muallaf. Muallaf ni salah satu daripada asnaf yang lapar, orang yang berhak terima zakat antaranya muallaf. Pada zaman Nabi, Nabi beri zakat tu kepada muallaf. Mari zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun bui juga kepada mu'allah. Tapi mu'allah pada zaman Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ni bukan orang baru masuk Islam. Kita ni bila sebut mu'allah, orang yang baru masuk Islam. Pada zaman tu mu'allah ni ialah orang yang berjinak-jinak dengan Islam. Ha, baru nak masuk, dia ada minat ke Islam. Dia seronok masuk Islam dan orang baru benar masuk Islam. Dia capur dua tu. Tapi kebanyakan mu'allah ni ialah orang yang jinak hatinya, nak minat nak masuk Islam. Maka Nabi beri zakat pada orang ini, Abu Bakar beri zakat dengan tujuan boleh menjinakkan dia dan menarik dia kepada Islam. Bila mari zaman Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar tidak beri zakat ni kepada mu'allaf. Tak ada seorang pun mu'allaf pada zaman dia, dia beri zakat. Bila sahabat-sahabat bertanya, kenapa Amirul Mukminin pada zaman tua ni tua tak beri zakat pada mu'allaf, sedangkan dia tutup tekoh, tutup tekoh es dia ni asnah yang lapar. Dia kata, tak perlu bui pada zaman aku ni. Dia kata, zaman Nabi saya masa Makkah kena bui, pasal masa tu Islam masih belum buka. Islam tidak kuat. Menesok kursi ya. Kalau kita guna bahasa tu. So kursi ya. Jadi, kita kena tarik orang jin orang dengan kita. Ya. Jadi, lo ni zaman aku ni, Islam sudah kukuh. Kita sudah menguasai seluruh semenanjung tanah Arab. Kita sudah mengalahkan Rom dan Parsi. Jadi tidak perlu lagi dalam keadaan ini keperluan memberi zakat kepada mu'allah itu tak ada, kata Sayyidina Umar. Maka sebab itu aku tak beri. Itu satu. Satu lagi pula ialah pada zaman Nabi ini, bila tentera Islam zaman Abu Bakar, terutama zaman Nabi belum berlaku lagi. Zaman Abu Bakar ini bila tentera Islam pergi serai negeri, kita benar menakluki negeri itu, maka tanah ni kita bagi kepada tentera-tentera yang mari. Bila kita katalah misalnya kita buat contoh, tidak berlaku, contoh kita Kelantan, kita pergi sini Terengganu sebagai contoh, kalau ambil konteks sama dulu, benar kita menakluki negeri Terengganu, maka KJS dia bagi tanah, wui kau askar-askar pergi perang. Bila tentera Islam menyerah Syria, menyerah apa ni negara-negara yang lain, dia bagi tanah. Bila Umar mari, Umar tak benar. Walaupun kita benar, kita takluk negeri ni, tanah jangan ambil. Sahabat-sahabat komplain, kenapa Umar apa membuat lagi ni, Nabi tak apa, Abu Bakar tak apa, dia kata tak boleh. Pasal kalau kita duduk main bagi tanah kepada kita, orang mari menyerah ni, rakyat ni nak ambil tanah mana? Orang tempat ter, orang asal situ, nak duduk mana? Penduduk asal bumi tu, kalau kita hok pedater ni mari selia benar kita ambil kita rana. Jadi orang asal situ tu nak duduk mana?
Itu maka saya dah kata, zaman aku ni aku tak benar. Tentera ni memiliki tanah. Mu kerja mu payah ya. Gaji aku bayar dah. Berek aku buat. Mu duduk situ aku bayar gaji tangguh cukup belaka dia kata. Tanah ni dia oleh tempat saya miliki. Jangan kita. Kita hidup Madinah. Kalau kita pergi ambil tanah di Syria, ambil tanah situ. Nak tak ada lah. Luar oleh tempat saya untuk memiliki tanah. Dan anak cucu dia pula nak duduk mana dia kata lepas badan. Ni dua jatuh yang besar kalau kita baca dalam kitab. Nak tunjuk bahawa pekoh ni, dia boleh berubah. Hukum tu kekal. Mu'allah ni kekal hukum dia sebagai salah satu asnaf zakat. Tapi ada masa tak perlu bui. Dalam konteks ni kata Senang Bakar. Sebab dalam kaedah pekoh pun ada dia hukum ni berjalan bila ada elak. Illah tu ada. Iza tafa'atil illah tu irtafa'al hukumu. Bila elah kelakak, tak ada elah, tak ada lah hukum. Tak ada hukum. Dah boleh nak sebut dah kita bahas. Contohnya, tuak. Tuak kita ambil atas pokoknya tu kan. Kita tugas. Waktu dia gila tu, tak boleh makan. Pasal mabuk. Tidak gitu kan. Kalau kita panggil tuak masal. Dia tengah gila dia. Dia tengah gila, masa tu harai hukum dia. Pasal ada unsur memabuk kan. Dalam tuak. Kalau kita minum, jadi hilakan. Hukum dia sama dengan arak lah. Tapi bila ilah gila dia, dia boleh molek. Boleh minum, molek apa, tak ada apa. Pasal elah tu tak ada tu, sebab tu ilah. Bila sebab ilah, dia jadi tukar lah. Hukum. Atau contoh gitu. Jadi hak ni, Amal ambil contoh satu dua contoh, nak ayat pada kita. Kita dalam konteks kita hari ni pun, dalam konteks moden ini, kita tak boleh nak bergantung 100% kepada apa yang ada dalam kitab dulu. Walaupun ulama buat tu comel berdasarkan ijtihad dia gapo berasaskan Quran dan sunnah sirah, tetapi tidak semua yang ditulis itu, terutama dalam persoalan negara, dalam persoalan memerintah negara ini, boleh kita laksanakan dan perlu kita laksanakan pada waktu ini. Kita kena ada satu pemikiran baru. Satu paling mudah lagi amo bisa tu. Amo nak bisa tu banyak sikit dia kita napuk sikit. Satunya gini. Oh, ini orang malu. Minta maaf kalau orang malu pun. Pada zaman Nabi, orang Islam ni wajib sipai janggut. Nabi suruh orang Islam cukur misa, sipai janggut. Bapa, pasal orang Yahudi pada waktu itu di Madinah, dia sipai, dia rawuh misa. Misa penuh, supaya nyapu-sapu, kalau masuk dalam mulut. Nak makan mulut dia pun tak ni. Oh, misa, dia panggil misa nyapu. Ha, misal nyapu dia penuh, hari tutup mulut-mulut. Jadi, pada waktu itu orang Yahudi ni dia sipai misal. Dan lambat dia orang Yahudi ni pakai misal. Ada misal belakang. Janggut dia buai habis. Maka pada waktu itu Nabi memerintahkan orang Islam ni supaya mencukur misal dan sipai janggut. Tujuannya ialah Nabi kata khalifil musyrikin. Bezakanlah diri kamu ni daripada orang musyrik. Kalau dia sipir misal, mu kena cukup. Dia cukup janggut, mu taruh janggut. Haa, nampak lagi tu. Jadi pada waktu tu, wajib atau orang Islam ni cukup misal, sipir janggut untuk membezakan antara Islam dengan bukan Islam dengan Yahudi terutama pada waktu itu. Mari pada zaman kita lah ni, janggut ni kata ulama tidak jadi wajib dah. Sunat dah. Kalau kita kena ambil kerah supaya asal dalam hadis tu, kita nak wajib juga sipai janggut, tukar nak gali tak guna air boleh. Tidak gitu kan. Sebab gali ni pada kata, jebel daripada kita lagi. Jadi hukum wajib janggut ni tak ada dah. Cuma dia menjadi sunat. Sunat kalau kita sipai, boleh pahala kita. Tapi kalau cukur pun tidak jadi kesalahan apa-apa kerana illah tadi khaliful musyrikin, bezakanlah dirimu daripada orang musyrik, tak ada dah illah tu. Illah tu tak ada. Maka law ni hukum janggut tu ialah sunat saja, tidak wajib. Kalau orang nak kata wajib lagi ni, dia tak kena di segi pemahaman kepada hadis. Walaupun dalam hadis tu Nabi guna fi'amah. Fi'amah tu betul lah, hukum dia pada asasnya wajib, tapi bila tak ada elak, tak ada sebab, tak ada lah. Kecuali kalau lo ni, orang bukan Islam dia pakak supaya misal belakang, cukur janggut. Mungkin pada waktu tu tak sebetul kah, kita kena
Ah, kita tahu jamu wajib. Nah, tak kita takut tukar pah dengan api dok pah.